Jumpa lagi masih di prediksi Liga Indonesia. Sekarang ada pertandingan yang akan saya prediksi adalah antara Madura United lawan PSS Sleman ya. Madura United lawan PSS Sleman. Prediksinya seperti ini. Madura lawan PSS bakal menang Madura United. Tidak akan. Madura lawan PSS menang PSS. Tidak akan juga. Madura lawan PSS bakal draw. Wow, draw ya. Madura versus PSS Sleman will be draw. Madura lawan PSS Sleman diprediksi sama pendulum Oki bakal draw. Madura versus PSS Sleman draw 0-0. Kiri kanan ya. Draw 1-1. Maju mundur ya. Berarti Madura United MU ya lawan PSS Sleman bakal diprediksi sama pendulum ini bakal draw 1-1. Madura United versus PSS Sleman will be draw with score 1 for Madura United and 1 for PSS Sleman ya, bakal draw lagi. Belum beranjak juga nih Madura. Lebih bagusan PSS Sleman posisinya saat ini ya. Madura agak-agak di bawah, baru nilai 2 ya, 1 kalah 2 kali draw. Padahal dulu tim sangat bagus banget waktu dulu ada Papa Greg ya. Tapi sekarang Madura United versus PSS Sleman bakal berakhir dengan skor 1-1 ya, bakal draw 1-1. Thank you, see you in my next video. Jumpa lagi di video berikutnya.